Halo, saya Coach Robert dan hari ini saya berkongsi tentang apa itu experiential learning. Secara umum, experiential learning ini didefinisikan sebagai belajar melalui pengalaman dan biasanya pembelajaran ini didapati hasil daripada refleksi ketika melakukan sesuatu tindakan ataupun tugasan yang diberikan. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya ada beberapa cara untuk belajar. Seperti misalnya membaca buku, menonton video, mendengar sebuah presentation, mengerjakan tugasan, ataupun praktikal secara langsung. Ada banyak cara. Now, belajar menggunakan pendekatan experiential learning berarti peserta ataupun Anda akan belajar secara langsung daripada pengalaman, biasanya dalam bentuk sebuah tugasan ataupun aktiviti yang direka khusus untuk pembelajaran tersebut. Oleh itu, pembelajaran tidak hanya duduk diam mendengarkan presentation, tetapi Anda akan terlibat aktif dalam sebuah aktiviti ataupun tugasan. Saya ambil contoh yang paling mudah. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan baru-baru ini yang diperkenalkan oleh kerajaan, ada di antara kita mendapat kejutan. Maka ada yang mengambil inisiatif seperti menanam sayur dan memasak kuih seperti kuih penjara. Ada di kalangan Anda yang mengalami kegagalan menghasilkan hasil yang diingini seperti kuih penjara tidak menjadi. Anda berpikir, di mana silap ramuan dan teknik itu? Maka Anda membuat satu analisa kekurangan yang perlu diperbaiki. Seterusnya Anda melakukan sekali lagi dan ternyata Anda berjaya, lalu mengongsikan hasil kejayaan Anda itu di Facebook. Pertanyaan saya di sini, adakah kegagalan itu sesuatu yang tidak baik? Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kegagalan itu membantu Anda untuk melihat ruang penambahbaikan, melihat ruang melalui refleksi, dan Anda akan menemukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Jika Anda berminat lebih lanjut tentang program Team Building, temui saya dalam program yang akan datang. Dari saya, Coach Robert. Sekian dan terima kasih.